What's up bro, kali ini gue mau ngapain Bang Adi? Review efek pedal. Oh ya, review efek pedal kali ini ya. Jadi gue mau review efek murah meriah. Apakah efek murah meriah itu enak apa tidak? Coba ya, kita hajar ya, coba ya. Efek apa nih Bang Adi kali ini? Efek dari Joyo. Mana-mana, coba sini Bang. Bukan ini anjir. Oke. Oke, jadi gue disuruh review nih sama Bang Adi efek ini deh, efek Joyo Sweet Baby Overdrive, Sweet Baby. Oke, langsung aja ya kita cobain. Jujur gue belum pernah nyobain pedal ini kayak gimana suaranya. Yang pasti ini pedal murah meriah ya. Apakah pedal murah meriah itu berarti soundnya nggak enak? Ataukah hanya mitos aja? Harga murah itu bisa aja enak kok. Sweet Baby Overdrive dari Joyo, made in China ya. Oke, langsung aja kita cobain tanpa banyak berbasa-basi. Oke, gue juga pakai gitar entry level nih mainnya. Jadi takutnya pas gue nyobain pedal ini lo bilang, iyalah bang, soalnya gitarnya enak ya, suaranya enak aja gitu. Jadi kita coba pakai gitar entry level, tapi ampli mahal men. Ampli ini Fender Blues Junior. Jadi gue pakai ampli Fender Blues Junior dan gue todong pakai Shure SM57. Gue direct ke apa bang Caca itu? Tascam 16, oke, okay. Dan pakai DAW. Logic Pro X. Oke, okay, jadi kita pakai Logic Pro X. Langsung aja ya kita cobain ya tanpa banyak berbasa-basi. Colok. Mana ya kabel gue ya? Oke, langsung aja kita jajal ya. Ini harganya murah meriah. Lu beli berapa duit waktu itu, Cak? Joyo. 380. Iya, sekitar 380 ribuan ya. Jadi efek pedal ini cukup murah meriah. 380 ribuan. Kita cobain aja langsung. Coba ya, gua flatin semua nih. Jam 12 semua dari volume, jadi dia ada volume, ada drive, ada fokus. Fokus ini kurang lebih mungkin kayak tone-nya ya, coba aja ya. Anjing, gede banget. Berarti dia headroom-nya cukup gede ya si pedal Joyo ini nih. Jadi jam 12-nya itu lumayan ngepet. Kita kurangin aja volumenya dikit ya, kita cobain deh. Headroomnya sih gede banget ya. Dan dia cukup tajam ya. Coba kita kurangin fokusnya nih. Gua mau kurangin drive ya juga nih. Kita coba ngerasain overdrive, overdrive. Pada umumnya volume kita naikin ya.
volumenya kita naikin, drive-nya kita kurangin dikit, dan fokusnya kita kurangin dikit. Buat drive-drive ringan gini lumayan asoy juga ya. Kita kurangin lagi drive-nya ya. Gua mau ngerasain clean-clean becek-becek itu, tapi fokusnya kita kurangin juga nih. Jadi kurang lebih volumenya jam 12, drive-nya itu jam berapa ya? Segini ya? L. Ini jam setengah 9 lah. Ini jam 9 lah fokusnya lah ya. Cobain, kita jajal. Matiin ya, penasaran gua. Ini bypassnya ya. Kalau kita kasih isi Joyo ini, lumayan aso ya si Joyonya nih. Drive-drive nggak terlalu galak nih, lumayan, lumayan oke lah untuk harga 300-an ya Bang Adi ya. Coba kita polin nih, gaspol nih drive-nya nih, kayak gimana nih, ngeri gak? Ini drive-nya pol ya. Gaspolnya sih kurang gimana gitu ya. Tapi untuk drive-drive kayak ringan-ringan gini enak nih, asik juga nih drive nih. Boleh juga nih. Seru deh. Ini sound bypassnya ya. Lumayan, lumayan asoy men. Fokusnya kita naikin, coba kita mau ngerasain sound-sound tajam-tajam, setajam silet. Enak, lumayan lah. Kayaknya abis ini Bang Ragil mau beli nih kayaknya. Gimana Bang Adi? Menurut Bang Adi nih, untuk harga 300 ribuan nih, menurut Bang Adi nih, pas Bang Adi denger nih, gimana Bang? Asik. Lumayan ya? Bukan lumayan lagi dong. Murah soalnya ya? Oh iya, murah meriah. Murah meriah tapi soundnya oke lah, lumayan lah. Kalau lo Bang, Bang Caca, gimana Bang Caca? Gak tahu Bang. Oke, jadi demikian dulu review ringan ya, efek Joyo, Joyo Sweet Baby Overdrive
efek murah meriah, tapi soundnya lo bisa nilai sendiri. Lumayan sih, lumayan oke, okay, lumayan, lumayan lah menurut gua, lumayan dengan harga 300-an. Oke okay gak? Oke okay banget. Oke okay banget. Kantong. Pas di kantong, yang pasti pas di kantong. Oke. Okay? Dan enggak lupa nih. Ah. Promosi terus nih, soalnya enggak laku-laku nih, kalau laku mah enggak bakal ada promosi kayak gini nih. Nih, kita baru ngeluarin kaos terbaru untuk edisi bulan ini ya. Jadi kalau bulan depan dipastiin udah enggak ada lagi nih. Kalau ada yang beli ya, kalau nggak ada yang beli ya masih ada bulan depan. Yang pasti desainnya seperti ini untuk bulan ini, dan kita nggak cetak lagi nih. Jadi kita cuma ngeluarin desain seperti ini di bulan ini, dan di bulan selanjutnya nanti ada desain baru. Jadi buruan sikat, harganya murah banget, cuma 150.000 aja. Ini bagian depan, ini bagian belakangnya. Masih ready stock, sisa dikit sih, nggak terlalu banyak lagi. Dan nggak lupa nih, buat teman-teman yang mau cari-cari gitar nih, atau pedal kayak gini nih, ini dijual juga, dijual di Bang Bong Musik Bekasi. Langsung aja ke Instagramnya ya, Bang Bong Musik Bekasi. Dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, nanya-nanya seputar gitar, atau minta di review gitar, pedal kayak gini, ampli, atau apapun itu, boleh banget tinggal komennya di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, okay, thank you. Ini Joyo Sweet Baby Overdrive.